Yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Sahibul bait tadi memuliakan saya, masya Allah. Begitu sampai langsung, Ustaz Somad silakan makan. Makannya apa? Ini nasi ada dua, mau nasi goreng apa nasi putih? Masya Allah, akhirnya saya ambil dua-duanya, saya campur. Ustaz mau minum apa? Mau minum teh. Tehnya teh daun apa teh poci apa teh batang apa teh bunga? Tehnya, tehnya panas apa teh dingin? Terusnya, mau letak dalam gelas apa dalam teko? Ambil aja lah. Nah, semua itu masya Allah, selesai itu langsung dikasih makanan. Saya enggak nanya, saya enggak pernah nanya. Ini makanan apa? Enggak mau nanya. Terlihat saya bodoh. Saya diam aja perhatikan. Ada sayurnya, ada kolnya, ada bulat-bulat seperti bola pingpong. Enggak tahu apa. Saya tanya sahabat saya, Ustaz ini apa? Sabu-sabu. Apa? Setahu saya orang ditangkap polisi karena sabu. Sabu. Ustaz Somad dimuliakan makan sabu. Sabu. Enggak saya makan. Saya takut nanti ceramah mabuk. Luar biasa saya dimuliakan. Ustaz Somad sudah siap makan? Sudah. Biasanya kalau sudah selesai makan, kata pepatah kami, kalau tegang urat perut, maka kendur urat mata. Qailulah tidur siang sunnah. Qailulah habis sholat zuhur, tidur sejenak siang untuk mengumpulkan energi. Maka setelah makan tadi, tidur siang enggak lama, 30 menit, 40 menit, 60 menit, setelah itu baru cas lagi, maka ceramah pun bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Makan sudah, minum sudah, qailulah sudah. Coba kalau dari tadi langsung bawa ceramah, enggak bisa. Assalamualaikum. Adapun pengajian kita adalah tentang cara menghadapi sakaratul maut. Oleh sebab itu maka ikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya laki-laki, bukan perempuan, maka sunnah menutup aurat dari mana? Dari pusar. Di agak-agak pusar di sini. Yang enggak punya pusar cobalah tebak. Pusar. Sampai mana? Sampai lutut. Ini ditutup. Terlepas dari ikhtilaf ulama apakah lutut aurat atau tidak, al-khuruju minal khilaf fi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Maka tutup dari pusar sampai lutut. Makanya saya kalau sudah melihat ada laki-laki pakai celana pendek mau muntah deh. Sudahlah pakai celana pendek, lutut hitam berbulu kudis. Makan di rumah makan, duduk lesehan. Kita sudah mau makan, hilang selera makan. Cabut, pindah ke tempat lain. Di tempat lain lebih parah. Perempuan pula yang celana pendek. Gimana mas, kita pindah? Enggak usah, bertahan, karena perempuan. Jangan. Yang perempuan justru auratnya lebih panjang, lebih banyak. Karena semua mesti ditutup. Ya Asma. Wahai Asma. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluh laha an yura minha, enggak boleh kelihatan dari tubuhnya, illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini yang boleh kelihatan, ini wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan menurut mazhab Syafi'i, zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh. Jadi ibu enggak perlu pakai baju buat sampai sini seperti mau terbang. Ini cukup, udah, jangan sempit. Ini kadang sunnahnya di atas. Di atas sunnah, sampai bahu sunnah. Begitu sampai ke bawah, mulai enggak lagi sunnah. Apa? Celananya sempit, sampai menjerit paha. Oleh sebab itu jangan. Pergi ke masjid, bawa anak sore, ngantar anak di MDA. Enak saja dia pakai celana sempit bawa motor.
turun dari motor, keluar pakai celana sempit. Banyak orang yang pakai motor masuk parit, lihat itu. Itu celana sempit di Eropa dipakai untuk senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di tempat kita dipakai ibu-ibu belanja ke pasar pagi. Akhirnya banyak tukang ayam yang salah potong. Oleh sebab itu jangan dipakai celana jin. Celana jin. Makanya jangan heran banyak anak-anak gadis sekarang diganggu jin. Gara-gara apa? Celana jin dia pakai. Dibaca sama Ustaz Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa kau ganggu anak-anak kami? Kenapa kau ganggu? Karena dia memakai celana kami. Maka kami ganggu dia, kata jin. Jin itu takutnya pada dua. Pertama, orang yang baca ayat kursi. Yang kedua, ada tulisan permak jin. Kata dia, yuk kita cabut, nanti kena permak nih. Oleh sebab itu maka ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi, as-salatu khairum minan naum. Maka bangunlah pergi ke masjid. Sampai di masjid, imam sendirian, dia yang jadi imam. Usalli fardhu subhi rak'ataini imaman. Sudah jelas sendirian. Dia sebut juga imaman. Pak imam, ente kan sendirian. Ngapain sebut imaman? Mungkin ada makmum susulan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu sedih karena enggak ada makmum. Kalau makmumnya ada, lagunya galak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum kok di depan? Biasa di belakang. Sampai pada ayat, enggak juga kedengaran ada amin. Berarti makmum belum datang. Dia baca ayat yang sangat menyedihkan. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Imam enggak boleh ngintip. Jangan diintip ke belakang. Rakaat kedua, bangkit dari rukuk intidal. Samiallahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Enggak ada. Loh, udah rakaat kedua kok enggak ada juga. Sampai akhirnya attahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatillah. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata memang makmumnya gambar seorang. Menyedihkan. Oleh sebab itu maka sunnah datanglah solat berjamaah, berjamaah. Laki-laki yang soleh sunnah solat berjamaah. Laki-laki yang solat berjamaah, laki-laki yang soleh. Kalau ada laki-laki solat di rumah, namanya laki-laki solehah. Ibu-ibu, kalau suaminya solat di rumah, pulang dari sini
mampir ke pasar, beli mukena, bungkus pakai kertas kado, tulis hadiah dari Ustaz Somad untuk suami tersayang. Mas, ya, ini hadiah dari Ustaz Somad yang pengajian tadi. Loh, Ustaz Somad bagi-bagi hadiah? Iya dong. Dia buka. Wah, kok rasanya deg-degan ya. Ustaz Somad kenal? Kenal, coba buka. Mukena? Apa maksudnya? Karena mas laki-laki solehah. Selama ini sholatnya di rumah. Lalu dia ngomong, masih syukur aku sholat. Tetangga gak sholat sama sekali. Maka kalau ngelihat amal, jangan ngelihatnya ke bawah, tapi ngelihatnya ke atas. Maka sholat, jangan nyalahkan orang. Ini gak mau ikut sunnah yang disalahkan orang. Kamu kenapa gak ke masjid tadi? Salah muazzinnya. Kenapa? Lagunya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Makanya coba besok dia ganti lagu baru. As-salatu khairum minan naum. Ternyata tetap juga enggak. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dibiarkannya musalla surau, langgar, kosong, tidak ada sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, sebagai hukumannya satu kampung itu dikuasai setan. Jangan heran anaknya kesetanan. Yang dulu anak ketemu ibu, mama sehat, ayah sehat, sekarang sudah diganggu setan. Gitu pulang, apa kabar mama? Sehat. Sudah kesetanan semuanya. Ini lambang setan. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak kita dengan sunnah. Ketika sedang hamil, jaga sunnah. Apa sunnahnya? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak solawat, supaya anaknya di dalam tenang. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ingat bu, di dalam perutmu ada manusia, maka kalau hatimu tenang, anakmu ikut tenang, maka anaknya pun tenang di dalam, karena ibunya banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya.